Meskipun saat ini Kabupaten Merangin berada pada PPKM level 3, namun untuk aktivitas pembelajaran tatap muka tetap dilakukan 100% untuk tingkatan TK hingga SMP. Hal ini karena belum ada petunjuk dari tim Satgas COVID-19 Merangin. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021, yang menyatakan Kabupaten Merangin masuk dalam PPKM level 3, di mana dalam Inmendagri tersebut, untuk aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan penerapan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Untuk tingkatan PAUD diberlakukan sebanyak 33%, sedangkan SD dan SMP mencapai 62%. Namun di Kabupaten Merangin, walaupun sudah masuk PPKM level 3, aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan 100%. Kepala Dinas Pendidikan Merangin Nasution mengatakan, hingga saat ini belum ada petunjuk dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hingga kini untuk Merangin, aktivitas pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara normal. Ya, sekarang kita sudah di Merangin sudah lewat level 3 ini ya. Tapi untuk sekolah dari TK sampai SMP kita masih 100% tatap muka. Sebelum ada himbauan atau surat dari pimpinan kita atau dari petugas COVID. Ya. Jadi tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan ya, sementara ada perubahan. Masih 100%? Masih. Meskipun pembelajaran tatap muka dilakukan secara penuh, pihak Dinas Pendidikan terus menginstruksikan pihak sekolah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan terus waspada, meskipun Merangin tidak ada penambahan kasus COVID-19 lagi. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.